Halo, namaku Isto. Aku 23 tahun, seorang mahasiswa di Universitas Warmadewa Denpasar. Tak hanya seorang mahasiswa, aku juga seorang pekerja sales spesialis gadget. Yang bisa dibilang, aku harus bekerja full time untuk mencapai target harianku. Kebayang nggak gimana stresnya? Ayo ikuti kisahku. Selama aku KKN di masa pandemi, aku merasa stres sekali. Menyimbangi tuntutan kerja dan kuliah. Susahnya bukan main. Aku selalu menerima pesan dan telepon customer dimanapun dan kapanpun. Sampai aku tak sadar tujuan dari setiap langkahku. Aku tak sadar pentingnya untuk bersyukur, dan aku tak sadar di luar sana masih banyak yang lebih menderita dari keadaanku. Pandemi ini membuat senyum mereka hilang, harapan mereka lenyap. Hanya bisa berkata, apa buat makan besok? Namun, kini berlahan mereka menggali lebih dalam harapan yang pernah lenyap itu. Harapan yang membuat mereka merasakan semangat, dan harapan yang kini membuat mereka bangkit. Mungkin aku tidak seperti temanku yang lain. Kini aku bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepadaku dan kepada orang-orang yang bekerja keras serta berdoa setiap saat untuk melewati cobaan ini, mengobati luka ini, dan memulihkan semangat baru. Apa kamu sudah bersyukur untuk hari ini?